masyarakat semua perhatikan di lingkungan kita. Kita harus satu komando. Kalau tidak satu komando, gampang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berunjuk rasa di sini, Bu? Ya, karena kami merasakan dampaknya. Apa itu merasakan dampaknya? Sulitnya. Kami merasa dirugikan para pedagang. Kami terutama pedagang ya, di sini mayoritas pedagang. Kami merasa dirugikan. Dirugikannya itu drastis menurun omset kami semua. Tidak satu orang. Hari raya tidak hanya satu orang. Seluruh pedagang Dewi Sartika, Jalan Nusantara, dan Jalan Arif Rahman Hakim. Itu merasa dirugikan. Berapa persen, Bu, kerugian, Bu? Kalau kerugiannya bisa dikatakan, kalau saya sendiri pribadi mungkin 80%. Bu, sejauh ini gimana sih, Bu, melihat ini sebenarnya permasalahannya apa sih, Bu, sehingga dilakukan SSA? Ada lagi ini. Masalahnya jalan ini lagi. Jalan. Ya, orang pasar jadi sono. Harusnya orang bisa naik mobil dari sono, dari Citayam atau dari Depok Dua, itu tidak akan belanja lagi kemari. Biasanya dia pada parkir di SMA. Ya, sekarang dilarang, Pak. Dan jalan ini pun rawan kecelakaan, terutama. Yang kedua, sekolah jalan ngebut-ngebut persis kayak jalan tol. Anak sekolah teraniaya berputar-putar jalannya. Kalau aksi seperti ini ternyata tidak didengar, seperti apa, Bu, langkahnya? Kita akan jalan terus, akan marahkan sampai wali kota atau siapa pun yang seperti dalam hal ini kata kami mendengarkan. Bukan kami. Dari dulu juga nggak ada satu orang. Saya tinggal dari tahun 80 di Depok, di Sidawarna. Baru sekarang ini dibuat. Sekarang ini aja. Semua.